بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأعلم ونفع في أولم في دارين آمن ويسانو دندي سنه كان ألا يجعل سترة وهو Tidak, ia menjadikan akan sutra. Ya, sutra, ya, penghalang, ya. Harus ada sesuatu di depannya kalau dia lagi sholat, gitu ya. Biar bisa, ya, membatasi kalau orang pengen lewat di depannya. Jangan sampai lewat di depannya, ditarin apa, gitu di depan. Kemarin sudah kita bahas dia. wa yusannu dan disunahkan Allah ya ja'ala akan bahwa tidak ia menjadikan as-sutrata akan sutrahnya tilqa wajhi di depan wajahnya jadi sunnahnya jangan tiangnya depan kita jangan tongkatnya di depan kita banget jangan Kecuali memang situnya udah lebar ya. Tembok lain lagi itu mah Bal an au aw Bahkan dari kanannya atau kirinya ya, Bahkan dia adanya di sebelah kanan atau kiri Wa kullu sofin sutratun Dan setiap sop adalah sutra Liman khalfahu Bagi orang yang ada di belakangnya In korubah minhu Jika dekat ia ya darinya Di belakang sopnya Jika lo dekat ya Di belakang sopnya Ya Kemarin 3-0 maksimal itu ya 3-0 Qonul Baqawi berkata oleh Imam al baghawi Sutratul Imami, sutra imam, sutratu man khalfahu. Adalah sutra orang yang ada di belakangnya. Jadi sutra imam, sutra orang yang ada di belakangnya. Begitu pula yang belakang. Begitu teman. Intah Walau ta'a radati sutratu wal kurbu minal imami awi ya sawul awali awalu Walau ta'a radati dan jika lo bertentangan as sutratu wal kurbu sutra jika lo bertentangan sutra wal kurbu dan dekat minal imami daripada imam sutra dan dekat ami imam. Ya. Bertentangan sutra dan dekat ami imam. Ya. Awis saful awalu atau sub yang pertama. Ya, bertentangan sutra dan sop yang pertama. Ya. Jadi jikalau bertentangan sutro dan dekat daripada imam atau bertentangan sutro dengan sop yang pertama. Fama fama ladi fama ladi yukodamu. Maka apa yang didahulukan? Kalau saya kuna muhtamalun. berkata oleh guru kami semuanya dimungkinkan saja dimungkinkan bisa yang pertama bisa yang kedua wa zahiru qaulihim zahir perkataan mereka jelasnya perkataan mereka para ulama yuqaddam sulahul awwalu fi masjidih sallallahu alaihi wasallam didahulukan sob yang pertama pada masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. <tuh> <tuh> ya. Jadi bertentangan sutra dan dekat daripada imam atau sutra sop yang pertama. Ha. Semuanya dimungkinkan Zuhir perkataan mereka didahulukan sop yang pertama di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak jauh daripada imam, enggak apa-apa yang penting ada di sop pertama. Wa in kana khurija masjidihil muhtasibil mu'a bil, mu bil mudo afati takdimun nahwi safil wa in kana sekalipun adalah dia itu kharija masjidil mukhtas di luar masjidnya yang di khususkan bil afati dengan dilipat gandakan pahalanya na takdimu nahwi safil awwali yaitu mendahulukan sub yang pertama yaitu di masjid Nabawi seperti di masjid Nabawi ya, itu lebih diutamakan sob yang pertama walaupun jauh daripada imam ya, diutamakan sob yang pertama intah wa iza salla ila shayin minha payusannu la'u wa li ghairihi dab'u marin bayna'u wa bayna sutratil mustawfiatil syurutin wa iza dan apabila sholat solat iya ila kepada sesuatu minha daripadanya fayusannu maka disunahkan lahu baginya wali dan bagi orang lain daf umarin menolak orang yang lewat bainahu di antara dia wa baina sutratil syuruti dan di antara sutra yang terpenuhi bagi syarat-syaratnya ya Jadi kalau dia salat ya kepada sesuatu, umpama ada surah, ada sutrahnya, dia sholat, ada sutrahnya. Maka disunatkan begitu orang yang sholat dan juga orang yang lihat dia lagi sembahyang ya. Sunat apa? Sunat menolak. Kita lagi sembahyang, kita sudah pakai sutrah, ada orang lewat di sini. Kita sunat tolak. Ya. Ya. Boleh itu, bukan boleh, sunnah. Atau ya orang lain. Orang lain ngelihat kita lagi sholat, ada orang lewat. eh hey, orang semayang. Ya. Jangan lewat sini. Ya. Gitu, itu, eh, itu sunnah, bukan boleh, sunnah. Dianjurkan ya tentu dikatakan sutra yang ya memenuhi bagi syarat-syaratnya dan sungguh ya, dan sungguh melampaui batas ia ya, dengan lewatnya karena keadaan itu ditaklifkan wa ya'rumul mururu baina u wa baina sutrati ina yusanu lahu daf'u wa in jilil maru sabilan wa ya'rumu hukumnya haram al mururu oleh lewat baina u di antara orang yang salat wa baina sutrati dan di antara sutra haram hayna yusannu lahu daf'u haram tu ketika disunahkan baginya Ya, akan menolaknya seperti tadi. Jadi orang sembahyang yang udah pakai sutra kita masih lewat juga di situ di depan dia haram. Artinya di, di sutranya lewat. Kalau itu sutra di depannya ya nggak apa-apa. Di dalamnya haram. Wa lam sabilan sekalipun yang lewat nggak mendapati jalan, nggak ada jalan lagi. Ya kalau begitu bagaimana? Tunggu diamlah, tunggu diam. Malam yakassir bi uqufin fi tariqin aw fi safin ma furjatin fi safin akhra bainai baina yadayhi. Farid Malam yakassir semasa tidak teledor. Iya, itu orangnya sembahyang biokufin dengan berdiri fitorikin di jalannya. Kalau orang yang sembahyang berdiri di jalan berarti dia yang salah. Sembahyang di jalanan orang lewat itu nggak bisa disalahin yang lewat. Ente yang sembahyang yang biar biar benar sembahyang masih di jalanan sih tempat orang lewat. Gitu. Karena ada masjid yang ini buat jalan itu ya di sembahyang di situ. Kecuali memang udah penuh semua enggak ada lagi di situ itu lain lagi ya au atau pada sop ma'afur jatin serta ada longgar bisofin akhra pada sop yang lain baina dia di antaranya di hadapannya ya. atau pada sop serta ada yang longgar, ya, diberdiri di sop tapi ada yang longgar pada sop yang lain, ini nggak bisa begitu, jadi semasa orang yang sholat tidak teledor, tidak teledor, bagaimana dengan berdiri di jalanan? atau berdiri ya termasuk teledor di sob serta ada furjah ada longgar pada sob yang lain baina yadai di hadapannya di depan itu ada masih ada yang longgar dia enggak masuk ke dalam dia enggak masuk ke dalam nah, Orang lewat di depan dia itu enggak apa-apa. Orang enggak apa-apa tuh lewat di depannya. Ya. Yeah. Kenapa? Karena sop yang di depan masih longgar. Karena kalau sop di depan masih longgar, masih bisa masuk, dia enggak mau masuk. Ya, itu dalam segi jamaahnya, jamaahnya sah tapi tafutu fadilatul jamaati, luput fadilah berjamaah. Fadilah berjamaahnya luput. Makanya ini termasuk trendor. Jadi kalau kita berdiri di shop kita, sementara di shop yang depan masih longgar, kita nggak mau masuk, kita teledor. Maka ketika kita teledor, orang lewat di sini nggak salah. Ente yang salah. Kenapa? Ente nggak apa, gak -apa, gak apa masuk ke depan, masih longgar kok di belakang aja. Nah. Jadi dua tuh teledornya, ya. Jadi dikatakan tadi haram lewat di antara orang yang sholat dan di antara sutra ketika disunahkan menolak ya, orang yang lewat itu sekalipun orang yang jalan enggak dapat jalan kagak ada jalan lagi kecuali di situ ya karena sutrahnya benar ya maka sunat untuk menolak orang yang sholat Nah, tapi catatan Sepanjang Yang sholat itu enggak teledor Bagaimana teledornya Dengan pertama Ada dua, yang pertama Dia diri di jalan Sembayangnya di Orang jalan Sembayangnya di jalanan Tempat orang jalan Kenapa? Di sini, situ kan masih ada tempatnya apa di sini? Nah. Maka ketika dia berdiri di jalan, orang lewat di situ, la ba'za, enggak apa-apa. Yang salah adalah yang nah, yang sembahyang, ngapa sembahyang di jalanan? Kedua, dia berdiri di satu shop padahal di shop per, di shop di depan dia itu di hadapan dia masih longgar. Kenapa yang enggak masuk? Nah, jadi dua keadaan ini, ketika ada orang lewat di depannya, ya maka dia nggak salah. Yang salah siapa? Yang sembahyang ngapa di situ? Jadi catatan buat kita, jangan sembahyang di jalanan kalau memang memang masih longgar. Jangan sembahyang di depan di tempat jalanan kalau memang masih longgar di tempat yang lain. Kecuali udah nggak longgar, udah sempit semua. Kedua, jangan sampai kita berdiri di satu shaf padahal sok yang di depan masih longgar. Kita ya, kita mesti masuk ke ke depan. Kalau kita nggak masuk, kita tercatat orang yang teledor. Dan bukan hanya itu aja. Tafutu fadilatul jamaah, luput fadilah berjamaah sayang-sayang. Ini banyak yang terjadi seperti ini. Lihat, kita kalau sembahyang sok di depan masih kelonggar enggak? Kadang masih longgar. Banyak sekali tafutu fadilatul jamaah. Ya, itu kan sembahyang. Di depannya masih longgar. Padahal disuruh masuk ogah. Ayo masuk enggak mau, ayo masuk enggak mau. Itu termasuk Yukosiru, terlebih dorong. Falidah sufufi wa in kasurat hatanya sudah. Nah, falidah kini, maka bagi orang yang masuk, ya, yeah. khar sufufi boleh merobek sok. Yeah wa in kasurat sekalipun banyak. Ya. Jadi maka bagi orang yang masuk, artinya tempat sholat dimasuk, ya, tempat sholat itu boleh kerkus <kir> sufi <kir> merobek <kir> sof, ya, merobek <kir> Ya. Kenapa begitu? Karena lalainya mereka dengan tidak menutupnya, yang bisa meluputkan fadilah berjamaah. Sekalipun banyak tuh sop-sopnya. Sampai hatta ya sudah ya sudah sampai dia menutupi longgarnya itu. Sampai dia menutupi longgarnya. Jadi sepanjang itu masih ada telah di depannya maka lidah bagi orang yang masuk ya lidah bagi orang yang masuk kharqus sufuf boleh merobek sop wah dia terobos sembahyang di depan orang lewat di depan orang sembahyang boleh dilewat begitu sepanjang di depannya masih ada longgar Maka oleh karena itu masuk tuh dia kepada sok yang depan, ya kalau yang depan masih ada longgar, paham ini? Ya. Jadi kalau kita sembah yang di depan kita masih ada longgar, ini catatin, catat. Kita sembah yang di depan kita masih ada sop yang longgar, kita masih bisa masuk, kita kagak masuk. Tafutu fadilatul jamaah. Luput fadilah jamaah kita. Ya. Luput. Jadi fadilah jamaahnya luput, tapi sah tuntutan berjamaah. Ini kagak dapat pahala buat apa begitu. Jadi masuk ke depan, masih ada longgar depan, masuk ke depan, masih lagi di depan longgar, masuk lagi ke depan. Itu. Jangan dilarang orang masuk enggak? di sini sih, eh jangan begitu ya, ayo sini. Gitu. Ingat, ya. jangan juga orang kaki orang diinjak ya, jangan juga diinjak kaki orang ya. Paham, itu, Jadi ketika ya ada dua keteledoran di dalam kita berdiri di sok. Yang pertama, kita sembahyang di jalanan. Tempat orang lewat. Ya, kecuali udah penuh lain lagi ya. Ini masih kosong kita sembahyang di situ. Ya, kita sembahyang di situ. Orang lewat, kita enggak salah, ah, orang enggak salah, kita yang salah. Kedua, kita sembahyang Padahal di depan kita masih ada sop yang kosong tuh, Artinya di depan kita masih ada yang longgar, masih ada furja. Nah, itu namanya kita teledor. Maka keteledoran ini, ya orang boleh lewat di depan kita. Ya. Orang enggak jadi dosa di situ. Kedua, keteladanan kita ini tafutu fadilatul jama'a, luput fadilah jama'a kita. Ini dua ini jangan sampai terjadi sama kita. Jadi entar kalau kita sembahyang di depan di depan sop kita ada yang longgar masuk depan lagi yang longgar masuk depan lagi yang longgar masuk masya allah bisa sampai depan Kita sembahyang sop paling belakang. Ngelihat sop yang di depan kita longgar, masuk. Sop yang di depan kita lagi longgar, masuk. Sop depan lagi kita longgar, masuk. Sop yang di depan kita longgar lagi, masuk sampai sop pertama. Itu bisa kayak begitu. Nah, kesadaran inilah ilmu yang seperti inilah yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan ya salat jamaah kita diberi pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah diterima. Wallahu a'lam bissawab.